berbagai sesuatu, bagaimana caranya untuk membuat atau memasang platform di kamar mandi seperti ini. Sebetulnya cara ini cukup mudah buat untuk yang pemula atau baru belajar atau baru pertama kali memasang platform seperti ini. Nggak ada salahnya kalian menonton video saya ini. Sebelumnya silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel saya agar kalian tidak ketinggalan dan selalu mengikuti video-video yang akan saya upload di masa mendatang. Nah, langsung saja lihat caranya. Platformnya ya, karena ini tanah ini jadi sedikit saja mudah.
Oke. Oke, sudah selesai. Dekat ya, cara membuat plafon di kamar mandi yang kecil ukurannya. Dan terima kasih saya ucapkan telah menonton video saya. Jika ada komentar silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.